Bisa yuk, semangat yuk. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Arif Gunawan TV, ya, channelnya pembelantik koi mania. Oke, di kesempatan kali ini kebetulan ya hari Minggu ini kita mau borong ikan koi ya. Tempatnya ini koi ini udah di kolam filter ya, karena punya penghobi dan kebetulan kolamnya itu mau direnovasi ya, sehingga kita putuskan sama teman-teman ya untuk memborong ikannya. Jumlahnya ada sekitar 65 ekor dan itu size jumbo-jumbo ya. Itu dari ukuran 35 sampai 65 cm untuk ikannya. Dan untuk kualitas ikannya seperti apa ya, nanti terus ya saksikan video ini sampai selesai. Nanti kita video juga ya cara bagaimana cara untuk ngambilnya ya dan lain-lain ya, karena ini kolam filternya punya teman juga ya, dan kedalaman dari kolam tersebut juga lumayan dalam ya, yaitu 2,5 meter, itu cukup dalam. Jadi kita juga hari ini mau preparekan untuk alat-alat atau apa aja yang kita bawa nanti ke tempatnya. Nah buat teman-teman ya, sebelumnya jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Jika ada penyampaian saya yang kurang jelas atau ada kesalahan ya, tolong kritik dan sarannya di kolom komentar. Oke ya, jangan lupa saksikan terus video ini sampai selesai. Oke guys ya, nah ini kita sudah sampai di tempatnya. Nah ini ikan yang mau kita bawa kurang lebih ada 65 ekor ya, dengan kualitas ikan seperti ini dan borongannya ya lumayan lah, yang penting bisa kita jual lagi. Nah ini untuk ukuran paling kecil 35 cm ya, dan paling besar sekitar 65 cm. Nah untuk kedalaman kolamnya sendiri ya, di sini 2,5 meter. Nah ini teman-teman ya, penampakan ikan dari atas. Jadi nanti untuk ngambilnya ya, kita pakai jaring di sini, jaring ya, nanti jaring juga kemungkinan nanti nyemplung ke sini, karena ini kolam dalam, aku kelelep guys nang ini. Nah di sini untuk jenisnya juga ya lengkap, ada kohaku, ada soa, ada siro, ada ogon juga, ada asagi ya, lengkap lah pokoknya jenisnya. Untuk lebar kolam di sini ya cukup lebar, ini sepertinya 5x5 meter. Nah jadi buat teman-teman ya, nanti yang pengen tahu untuk range harganya, nanti kalau sudah di markas nanti kita review lagi ya untuk harganya berapa per bijinya, itu bisa. Nah nanti kita solder ya secara kualitas ya, secara kualitas. Nah ini tadi untuk kolam sudah saya jelaskan, dan ini untuk chambernya ya, ini chambernya sekitar 4 atau 5 ini ya sini. Nah ini pompanya sepertinya 22.000 liter per jam ya, karena memang gede. Nah ini teman-teman kita ya udah banyak, ini persiapannya. Nah ini ada Mas Kabul. Nah ini kita sudah bawa oksigen, ini ada Mas Bejo juga. Oke guys ya, nanti kita sambung lagi ya kalau sudah mulai apa, mulai nangkep dan juga sama packing. Oke okay? Oh,
yuk guys, yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Aduh. Wah, medek bejual yang lalai nih. Oke teman-teman ya, nah ini yang sebagian, baru sebagian yang udah kita packing. Nah, ya, nah ini lagi istirahat karena oksigen 2 itu habis, jadi mau beli oksigen dulu. Oke guys, nah ini kita lanjut ya. Ini packing yang terakhir lah. Ini masih ada sebagian belum bisa diambil karena terlalu dalam. Nah ini yang sudah terpacking, ada kurang lebih 13 packingan ya, 13 lontrong. Ya ini teman-teman kita yang membantu juga. Oke nanti kita sambung. Yuk bisa yuk, semangat yuk. Oke ya, ini kita bawa ke mobil ikannya. Nah jadi ini saling kerjasama, bahu membahu. Aku nerimanya, uang resiko guys. Iya. Beginilah ya, jadi remeke borong koi itu kayak gini guys. Apalagi koi jumbo-jumbo. Nah jadi nanti ditaruh di mobil semua. Oke saya tak bawa ikan dulu bantu teman-teman, kasihan. Gimana mas? Guys, ini sudah sampai markas ya. Kita lagi bongkar yang tadi borong kolam. Ini biasa pakai SOP-nya PK dulu. Teman-teman cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan juga bisa menghibur teman-teman koi lover semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga kualitas videonya kurang bagus dikarenakan random ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.